Force Blackpink telah merilis teaser untuk debut solonya yang sangat dinantikan, dan para Blink sangat bersemangat. Video tersebut hanya berdurasi 33 detik, tetapi diisi dengan detail yang menarik. Dilansir K-pop Times dari Korea Bu, berikut 6 hal yang mungkin Anda lewatkan dari teaser MV Rose Blackpink. Dalam teaser tersebut, Rose meringkuk di samping bak mandi yang diwarnai dengan cat hitam. Dengan cepat, fans menari hubungan antara bak mandi ini dengan MV Love Secret Blackpink. Rose makan sendirian dengan segelas anggur merah. Anggur, jika itu adalah anggur Rose, bisa menjadi referensi untuk nama panggungnya. 3 gelas anggur kosong di latar belakang mungkin mewakili 3 anggota Blackpink yang mengawasinya. Nama Rose diartikan dengan mawar, dan dia menggunakan nama penggunaan @rosearosi di Instagram. Mawar juga ditampilkan secara mencolok dalam Coming Soon. Dalam teaser tersebut, Rose melempar mawar merah ke sebuah rumah dengan wallpaper bermotif bunga. Dia makan di sebuah ruangan yang memiliki vas bunga mawar di latar belakang, dan dia muncul sebagai siluet di balik mawar yang terbakar ini. Ruangan ini yang dipenuhi dengan bunga muncul di akhir video. Mawar seringkali melambangkan cinta, gairah, kerinduan, dan cinta yang hilang. Di latar belakang dapur ada gambar bertuliskan pesiar musim panas di atasnya. Meskipun gambar tersebut memiliki kapal, pelayaran musim panas mungkin juga merujuk pada masa lalu, kenangan indah dari MV Love Secret Blackpink. Dan menjelang akhir MV, Blackpink pergi berlayar bersama melewati pedesaan musim panas. Untuk melihat, tetapi jarum jam tampaknya menunjuk ke arah 10 lebih 25 menit. Apakah ada arti penting di balik ini? Semua cintaku hilang, sekarang kamu mati dan pergi, Rose bernyanyi. Lilin sering dinyalakan untuk mengenang orang mati, dan mereka ditampilkan di sepanjang teaser bersama dengan simbol lain dari ingatan yang rusak, seperti gambar berbingkai di dinding. Beberapa penggemar berteori bahwa Rose sedang berduka atas kematian kekasihnya, berakhirnya hubungan romantis, atau matinya cinta itu sendiri. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah dia membunuh mantannya dalam fiksi.